Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Hadratul Mukarram, orang tua kita Abah Kiai Haji Thohir Nawawi, semoga daiman fi hifzihi wa inayatihi wa riayatihi wa hifzihi subhanahu wa ta'ala zahirihi wa batinihi fi dunya wal akhirah. وبعيده من كل سوء وبلاء ووباء وحسد وكل شيء يؤذيه بحفظه وعنايته سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, insyaallah kita nyambung kajian kita tafsir dan arba'in, hadis arba'in. Kita baca tafsir dulu. Kita baca tafsir dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbinna. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الجلالين للعلامة شيخ جلال الدين محمد ابن أحمد المحلي والعلامة جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي رضي الله عنهما وأرضاه ونفعنا بهما وبعلومهما وأسرارهما في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Dua surat Qul a'udzu birabbin nas dengan Qul a'udzu birabbil falaq disebutnya adalah mu'awidhatain, dua surat yang berisi memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kitab hadis mentar, jangan dibuka baiklah, bukan itu yang dibaca. Entar kitab hadis mah nenek-nenek baru baca kitab. Dan kita sudah jelaskan tentang sebab turunnya dua surat ini, ya. Dimana sebab turunnya dua surat ini adalah Nabi ketika itu mengalami sakit keras, ya. Kemudian didatangi oleh malaikat, yang satu di kepalanya, yang satu di kakinya. Nah, kemudian salah satu malaikat itu bertanya, ya, kenapa Nabi sakit? Ya, salah satu malaikat itu menjawab, terkena sihir. Lalu ditanya, siapa yang mengerjainnya? Dijawab, Labid ibn al-A'sam al-Yahudi, ya, orang Yahudi. Di mana? Di sebuah sumur anu, katanya. Ya, di bawah itu ada sebuah batu, di bawah batu itu ya ada, ya, sebuah buntelan kalau kata kita gitu ya, yang dari benang-benang begitu. Nah, selanjutnya didatangilah oleh malaikat itu, diambilnya, ya, dan rupanya air tersebut berubah, ya, menjadi bau gitu. Dan ternyata ada 10
iketan. Ya. Orang Yahudi yang mengerjakannya. Nah, seperti yang kita jelaskan pada bulan lalu. Nabi diperintahkan untuk membaca dua surah ini. Qul, katakanlah, a'udzu birabbil falaq. Ya. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan Al-Falaq. Al-Falaq ini adalah As-Subuh, ya, ayat As-Subuh. Tuhan yang menciptakan waktu pagi hari. Berlindung dari apa? Berlindung kepada Allah, ya, berlindung kepada Tuhan yang menciptakan waktu pagi. Dari apa? Dari buruknya apa yang Ia ciptakan. Jadi ada makhluk-makhluk yang buruk. Ya. Makhluk ini adalah ciptaan Allah. Berlindung min syarri ma khalaqa. Dari keburukan, kejahatan, ya, maksudnya sini kejahatan ciptaan Allah. Ya, khalaq yang diciptakan emang apa aja yang diciptakan? Seperti hayawan dan manusia. Min hayawanin mukallab, hayawan yang mukallab, itu manusia maksudnya. Karena manusia ini sebetulnya tubuhnya hayawan, yang disebut manusia adalah rohaninya. Makanya kalau ada orang galak banget disebutnya tidak punya pri kemanusiaan, ya. Atau tidak punya hati nur rani. Ya. Jadi yang berpri kemanusiaan itu ruh, rohani, nurani. Kalau tubuh kita mah binatang. Tubuh ini binatang, terbuat dari alam semesta ini sering saya ulang-ulang, ya. Maka manusia jika tidak ada ruhnya akan melakukan kejahatan lebih cantik daripada binatang. Ya. Anjing kagak bisa main cara buaya tuh. Buaya enggak bisa main cara tikus. Tapi kalau manusia semua bisa. Ya. Mau anjing, mau bagong, mau babi, mau tikus, ya, mau politikus, ya, bisa. Karena memang sempurna. Makanya disebut hayawan. Ya. Kalau mau ditambah sifatnya, al-hayawanul kamil, manusia itu adalah hayawan yang sempurna. Nah, diturunkan, ya, untuk menyembah Allah. Dan menyembah Allah itu, ya, mesti mengenal Allah. Mengenal Allah itu mesti Allah yang mengenalkan. Allah mengenalkannya dengan membangun ruhaninya. Allah kasih nur, cahaya. Makanya itulah yang dicari itu yang punya hati nurani. Bukan hati daging, darah. Itu. Maka makhluk ini, ya, ada sisi kejahatannya, baik hayawan yang mukallab manusia atau hayawan yang ghairi mukallab, hewan tidak mukallab. Wa jamadin, dan benda mati. Benda mati juga ada yang jahat. Seperti apa? Kasum, seperti racun. Racun kan benda dan dimakan bisa mematikan orang. Berarti jahat. Di dalam diri kita ini ada penyakit dan ada obatnya. Wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia Allah ciptakan tubuhnya ini punya kesempurnaan, ya. Punya kekuatan yang sempurna. Kekuatan buruk dan kekuatan baik. Ya. Kekuatan buruk dan kekuatan baik. Kalau untuk kepentingan tubuh ini mau berbuat buruk kayak baik kayak gampang. Coba orang berbuat baik karena ada kepentingan diri sendiri, gampang. Meskipun dia pakai dalil atas nama agama, gampang. Padahal untuk kepentingan diri sendiri gampang. Kalau untuk kepentingan Allah saja itu susah, karena kudu pakai rohani, kudu pakai akhlak. Kudu pakai ilmu, kudu pakai akhlak. Kalau enggak bisa.
kelihatannya doang kayak agama, padahal tidak. Semuanya kepentingan diri sendiri. Nah, inilah hayawan yang mukallaf. Nah, maka itu sebab ada sisi kejahatannya kalau tidak ada rohani. Syar itu adalah tidak ada khair, dan khair itu biadihi, di tangan Allah. Maka perlu ada pertolongan Allah, yaitu adalah sifat mulia Allah yang Allah berikan kepada jiwa kita. Baru baik, kalau enggak. Agama, Quran, tulisan. Kita baca, kita paham. Ya, kita melakukan kalau ada kepentingan. Kalau enggak bisa. Karena yang dapat melakukan adalah atas hidayah Allah. Hidayah kepada ruhiyah, kepada rohani. Ya, mungkin orang ngaji, berilmu, beramal, ya, tapi belum punya khair. Mesti ada sisi sarnya. Ya, coba orang ngomong agama sering ikhtilaf, berantem sampai enggak berhenti-berhenti, itu kan syar. Ya, menularkan sifat buruk kepada kita atas nama mereka menyebarkan agama. Ya, ghiba, ya, ihana, ya, merasa benar, merasa pintar, merasa ya, dan lain sebagainya. Itu kan syar namanya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kalau secara balaghah, pertama disebut amnya dulu, yang umum dulu. Apa? Dari keburukan ciptaan Allah makhluk. Baru kemudian ijmalnya dulu, globalnya dulu. Berlindung kepada Tuhan Palak dari keburukan ciptaannya. Kan ciptaannya kan global, ijmal. Nah, dalam surah ini dirinci ada tiga rincian. Kalau dirinci secara dakik banyak. Cuman di sini ada tiga. Yang pertama, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya. Memang waw itu atof kepada min syarri ma khalaq. Tetapi secara siyak itu secara susunan kata, bahwa dari wa min syarri ghasiqin idza waqab ini rincian daripada syarri ma khalaq. Berlindung kepada Rabbil Falak dari buruknya ciptaan. Apa ciptaan Allah yang ada keburukannya yang kita berlindung kepada Allah? Ghasiqin idza waqab. Ai ghasiq yani lail, malam. Waqab yakni azlam. Ya. Dari keburukan malam ketika gelap. Maka orang dulu kalau udah maghrib anak-anak suruh masuk rumah tuh. Ya. Karena ada jin. Agama tuh selalu motivasinya kepada rohani. Sebetulnya nanti ada kajian dunia, artinya keburukan-keburukan yang bersifat dunia. Karena Nabi sudah memberikan kaidah begini, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan pengetahuan dunia nanti lu juga tahu, seolah-olah begitu. Tetapi agama motivasinya mesti motivasi spiritual atau keagamaannya. Motivasinya motivasi keagamaan. Apa keagamaan disebutnya populernya apa? Religius. Ya. Ya Bu, religius saya juga susah nyebut-nyebut tuh. Nah, jangan diturin Bu, susah saya juga nyebutnya. Ya. Artinya kalau agama nanti ada jin. Mungkin ada sisi kesehatan. Ya. Dan ada keburukan malam. Ya. Kemudian wamin yang kedua, wamin syarrin naffasat. Ya. Naffasat itu peniup. Peniup, maknanya peniup.
peniup tali itu pembaca mantra gitu. Kenapa nafasat ya, dari buruknya para peniup tali ini kinayah kepada para penyihir. Yang kedua, makhluk yang buruk adalah tukang sihir, tukang sulap, tukang santet, tukang teluk, ya, teluk 4, 5, 6 itu teluk. Teluh. Ya, ini adalah keburukan manusia. Ya, keburukan makhluk yang kita berlindung kepada Allah. Itu wa min syarrin nafas, nafasati fil uqad. Uqad ini tali-tali ini. Ya. Allati taquduha fi al khayt, yang diikat dalam sebuah benang. Tanfuhu fiha, ditiupkan. Ya, dia meniupkan ke dalam tali itu bisyai, dengan sesuatu. Takuluhu, yang dia ucapkan. Mantra maksudnya. Ini nafasat perempuan. Takuluhu min ghairi riqin, bukan ditiup keluar liurnya, enggak. Uf, gitu. Baca mantra kan, uf. Kalau ditiup keluar itu mah bludah namanya. Yang namanya tafsir, bayan lughawi itu mesti jelas. Wa qala Zamakhsyari ma'ahu kabanati labid. Nah, hanya pendapat Imam Zamakhsyari yang mengatakan perempuan peniup tali atau tukang sihir itu anaknya Labid yang Yahudi itu, yang memang Labid Ibn al-A'sam al-Yahudi, al-Yahudi. Ya. Putrinya seorang menjadi tukang sihir yang ya, apa ditiup tali-talinya, nanti kalau macam-macam kan ada ada patung misalnya kan diikat gitu, atau potok gitu misalnya ditusukin ke dalam potok, ya itu. Itu kabanati labid al-mazkur, yang tersebut ketika mentafsirkan surah An-Nas. Ya. Jadi Nabi disuruh berlindung dari makhluk-makhluk yang buruk. Pertama, waktu. Ada waktu yang buruk. Apabila mulai beranjak malam. Malam beranjak gelap. Ya. Sekarang mah justru maghrib-maghrib pada kelayaban. Ya. Orang dulu ada sangkakala, ada jin, ada apa. Padahal waktu itu, ya, waktu itu adalah waktu yang sangat baik. Permulaan malam, malaikat turun, ya. Apalagi setelah maghrib dan isya disebut bainal isya'ain, termasuk waktu yang makbul, waktu yang mustajabah, ya, antara maghrib dan isya. Gitu. Bahkan antara maghrib dan isya itu tidak boleh mandi tuh. Kalau dari segi kesehatan, ini orang sekarang pada mandi itu semua. Itu katanya mempengaruhi kepada sakit tulang. Ya. Yang ketiga, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini keburukan dari makhluk yang ketiga ini, ya, dari kejahatan orang yang hasud ketika berhasud. Yani azhara hasadah wa amila bimuktadah kalabidhil madhkur minal yahud. Ya. Dari kejahatan orang yang hasud ketika berhasud adalah dia yang menjahirkan kehasudannya dan melakukan ajakan hasud.
tuntutan hasud. Orang hasud itu bukan saja menginginkan nikmat orang lain itu hilang, bukan. Ya, kalau hasud itu tidak cukup menginginkan nikmat orang lain hilang, enggak. Dia kepengen orang itu hancur. Dan enggak cukup sampai di situ. Ada tiga maknanya hasud. Ya, kenikmatnya kudu pindah ke dia. Nah, ini makna hasud nih. Menginginkan nikmat orang lain hancur. Ya, enggak nikmatnya hancur, bisa. Enggak punya nikmat itu dan orangnya pun rusak, hancur. Ima sakit, ima apa aja dah. Dan yang enggak cukup sampai itu, yang ketiga nikmatnya pindah ke dia yang hasud. Makanya disebut di dalam surat ini adalah syarri ma khalaq. Ya, ciptaan Allah yang paling buruk gitu, yaitu hasud. Makanya ada ain hasud itu yang kita bahas kemarin. Ya. Kalabid sebagaimana yang dilakukan oleh Labid Ibnul A'sam tadi. Minal Yahud, dia seorang Yahud al-hasidina yang hasud lin nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang Yahudi itu sangat hasud dengan Nabi. Ya. Karena ketika Nabi pindah ke Madinah, ya, hijrah ke Madinah, kan di Mekah Nabi itu ditolak, ya, oleh ahli Mekah. Oleh ahli Mekah ditolak. Nah, kemudian, ya, Allah memilihkan kota Madinah. Maka dikatakan Madinah itu kota pilihan. Kota pilihan Allah. Namun tetap ada faktor asbabnya, ada asbabnya. Asbabnya orang Madinah, orang Arab, ya, selalu berantem dengan orang Yahudi. Dan orang Yahudi selalu menakut-nakuti. Karena orang Yahudi ingin menguasai ekonomi dan politik Arab. Ya. Nah, orang Yahudi selalu menakut-nakuti. Kamu nanti kalau Nabi saya datang, saya akan perangi kamu. Karena cerita Nabi itu, ya, dari zaman Nabi Ibrahim sampai berpuluh-puluh Nabi itu selalu dari bangsa Israel. Nabi itu. Makanya di Al-Quran Allah berfirman, kami utamakan Israel itu dari bangsa lain. Dimana kebanyakan para nabi itu, Pak, dari bangsa Israel. Hampir semua nabi dan rasul itu dari bangsa Israel. Nah, setelah Nabi Isa enggak turun lagi tuh nabi. Mereka menunggu-nunggu karena tradisi mereka itu nabi pasti datang. Sampai 500 tahun. Maka modal mereka untuk nakutin orang, untuk menguasai orang dengan nanti Nabi saya datang, saya perangin ente. Jadi orang Arab berani bersaing ekonomi politik, tapi kalau udah ngomong Nabi lemah. Waduh, dia punya kekuatan ini yang rupanya tiba-tiba Nabi muncul di Mekah bukan dari Bani Israel, dari Bani Ismail, dari Arab. Maka orang Madinah ini terus mohon kepada Nabi untuk pindah aja ke Madinah dah, karena di Mekah enggak diterima. Nah, itu Allah jadikan sebab, maka hijrah. Nah, begitu hijrah, ini orang Israel kalau emang dia nungguin Nabi, diterima. Ya. Ternyata Nabi bagi dia untuk kepentingan ekonomi dan politik. Maka tidak diterima kedatangan Nabi. Namun enggak berdaya karena semua orang Madinah menerimanya. Kita tahu kan cerita Ansor dan Muhajirin. Ya.
Nah, maka dia pun pura-pura nerima. Padahal hasad, dengki. Nah, inilah salah satu tokoh, artinya dukunnya Yahudi, itu Labid Ibn al-Aqsam. Sampai anaknya juga ya, perempuan seorang penyahir. Penyihir. Ya. Santet, kalau di kita saya bahasa Arabnya masih sihir, di kita masih santet. Santet, teluh, apalagi. Ya. Nah, ini itu karena hasad. Ya. Wa zakara wa dzikru salasati asyamili laha ma khalaq ba'dahu li syiddati syarriha. Penyebutan tiga, apa tiga tadi? Malam beranjak gelap, kejahatan para penyihir yang meniupkan tali, dan orang yang hasud ketika hasud. Disebutkan tiga ini ya, yang maknanya mencakup daripada ciptaan ini kan makhluk, ciptaan Allah. Ya, setelah kata makhluk tadi itu. Kenapa tiga doang? Li syiddati syarriha, karena sangat jahat. Ya. Hasud, tukang santet, apalagi itu. Dan di waktu malam. Ya. Ya, malam ini mestinya orang masuk malam itu disambutnya dengan ibadah, dengan sholat, dengan ya, bukan kelayaban, bukan malas-malesan, udah maghrib gelap ya, rumahnya di pinggir jalan, masih telanjang bulat kayak numbrak di bangku ya, di balek, iya, lagi ngipas, udah maghrib. Makanya orang-orang munafik dulu kalau apa maghrib ya, isya, subuh itu dia enggak hadir di majelis Nabi, di masjid Nabi. Makanya katanya ciri orang munafik kalau tidak sholat isya ya, maghrib, subuh di masjid. Ini bukan umum, ini khusus. Artinya orang kenapa mereka malam? Karena enggak kelihatan orang. Ngapain gua berbuat baik enggak kelihatan orang? Kalau siang mah dohor asar, buahlah petang-tang petengteng. Malah nunjuk-nunjukin gitu karena kelihatan. Pas malam kan enggak kelihatan. Ya. Dulu nggak kelihatan ya nggak ada lampu lah, karena mah kelihatan bawah ya apa ge. Iya ya, kalau sekarang malah kebanyakan orang bekerja siang nggak bisa ke masjid siang, malam pada bisa kan gitu. Nah ini dua surah ini adalah yang disebut surah Muawwidzatain, ya. Yaitu surah yang isinya adalah perintah berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya kan berlindung kepada Rabbin Nas, tiga malah, Malikin Nas, Ilahin Nas, ya. Kalau Rob itu pencipta ya, kalau Malik itu adalah penyiksa. Karena di akhirat nanti Malik Yaumiddin. Ya. Nah, ketika ilah ini adalah yang memerintahkan ibadah. Sifatnya bukan ada tiga Tuhan, bukan. Ya, orang kan disebut penulis, pelukis, kan nama-nama itu menunjukkan sifat yang ada pada dirinya itu.
Nah, ketika Allah menciptakan, membesarkan, mendidik, memelihara, terus memberi rezeki, memberi makan, memberi sehat, memberi sakit, itu Rabb, rububiyah. Ya, kalau Malik, Dayyan, ya, Mu'adzib, itu adalah sifat-sifat, ya, penguasa, pemilik. Yang namanya milik boleh ngapain aja. Nah, kita berlindung kepada Allah. Yang surat An-Nas itu dari buruknya, kejahatnya bisikan setan itu, ya, yang membisikkan di dada manusia. Setannya ada dua, manusia dan jin. Nah, begitu juga makhluk yang jahat, ada tiga perincian dalam surat Al-Alaq, ya. Malam apabila mulai gelap, tukang teluh, tukang santet, dan orang yang hasud. Ya. Sebetulnya semua kejahatan ini adalah kejahatan nafsu, bukan orang. Kejahatan nafsu itu artinya kejahatan yang tumbuh dari tubuh ini, dan semua orang punya potensi itu. Kita jangan mikir, wah, si Pulan ini, si Anu ini. Tidak. Semua tubuh ini punya potensi itu. Ya. Punya potensi untuk melakukan hasud dan menyakiti orang. Nah, maka disuruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Itu saja tafsir yang kita baca, yang satu surah. Ya, kita sambung insyaallah bulan depan suratul Ikhlas. Ya. Karena sebagiannya sudah kita terangkan, ya, di surat An-Nas, dan dua surat ini adalah punya asbab nuzul yang sama, ya, dan punya nama yang satu, ya, dan juga punya hikmah yang sama, yang satu. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.